Meskipun di tengah kondisi hidup yang penuh keterbatasan dan ancaman keamanan yang terus mengintai, sebanyak ratusan perempuan di Gaza tetap teguh menjaga hafalan Al-Qur'an. Di antaranya tercatat sebanyak 150 perempuan yang dengan tekun menghafal Al-Qur'an. Meski harus menghadapi berbagai tantangan berat, para perempuan Gaza dari berbagai usia itu tetap istiqomah menghafal Al-Qur'an. Sebagian dari penghafal bahkan masih berusia anak-anak dan remaja yang dengan penuh semangat menghafal ayat-ayat Al-Qur'an di tempat-tempat sederhana, seperti tenda pengungsi. Beberapa dari penghafal belajar di bawah naungan pohon, memanfaatkan apapun yang bisa melindungi dari terik matahari atau kondisi cuaca yang tak menentu. Di tengah keterbatasan sarana dan ancaman serangan yang bisa terjadi kapan saja, para perempuan Gaza itu terus mempertahankan tradisi mulia tersebut, menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai sumber kekuatan dan keteguhan iman di tengah situasi yang mencekam. Upaya ini bukan hanya wujud cinta mereka terhadap Al-Qur'an, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap situasi yang berusaha menghancurkan semangat para penghafal. Dengan keteguhan hati perempuan-perempuan Gaza membuktikan bahwa di tengah segala kesulitan, iman dan harapan tetap bisa tumbuh subur. Dari tim redaksi BRTV melaporkan.